Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ADD Fishing. Baik kawan-kawan yang belum mensubscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan yang telah mensubscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Kita akan mancing sekarang jam 5:30 ya. Kita mancing di belakang, di pinggir-pinggir nih, di pinggir-pinggir pantai ini. Sekitar 1,5 jam ke depan kita akan mancing ya. Jadi kita akan menggunakan beberapa teknik nanti. Awalnya kita akan gunakan teknik popper ya. Nah, kita akan gunakan teknik popper warna merah. Kita coba dekat-dekat sini. Tuh ke sana. Oke ya, langsung saja kita tes. Coba mini popper terlebih dahulu. Nanti kita akan menggunakan soft lure dan micro jig ya. Tiga teknik kita coba. Kecil milau. Hah? Finalan. Ada anak sekolah tadi lagi bakar-bakar ikan di pantai ya. Padahal ini udah jam 5:30 masih di pantai. Oke, kita coba di spot-spot di sini. Mudah-mudahan banyak yang strike. Kita sudah lama casting ya. Padahal di sini ini spot-spot kita yang udah lama kita nggak kunjungi ya. Kita tes saja. Mudah-mudahan ada sambaran ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mana nih sambaran GT-nya?
Gimana sambarannya? Apa kita ganti ya? Oke, sekarang kita coba menggunakan mikrojig ya, di pinggir-pinggir ini. Ini mikrojig 15 gram nih. Oke, sekarang kita ganti, kita gunakan Nino ya. Oke, kita lanjut lagi mancing. Aduh. Oke, strike. Oke, kita kena strike.
Ini kena strike ya. Apa ikannya nih? Oke. Strike kita. Oh. Ikan kerapu ya. Nah. Kerapu. Up, mantap. Nah. Ikan kerapu. Oke. Di sini kita. Kita lanjut. Aduh. Oke. Sepertinya anak-anak baby GT ya yang nyambar. Oke, mana nih? GT. Mana nih? Tuh lauk kita hari ini. Oke, strike. Kita strike. Oke, strike. Tetap ya, star strike yang kedua. Lumayan, namanya juga casting ya. Mino kita kombinasikan dengan sabiki nih. Nah.